10 brigade para terdiri daripada motosikal scrambler, all terrain vehicle atau ATV, kendaraan pendekar ataupun kereta kebang, main battle tank, tentera darat. Kami persembahkan kepada anda pesawat Pilatus PC-7 Mark II. Pesawat-pesawat ini diterbangkan oleh julat seterusnya dalam Delta Formation dengan kelajuan menghampiri 600 km sejam. Pesawat Sukhoi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya yang malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan dari para teman-teman sekalian, yaitu kontingen angkatan tentara Malaysia perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys ya, kita play videonya. Let's go. Seterusnya yang terakhir bagi dites dan pilihan adalah kenderaan Command Vehicle Scania penutup aset Batu Polis Diraja Malaysia. Terima kasih pihak Polis Diraja Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada kontingen dari Angkatan Tentera Malaysia yang dimulakan dengan pancaran pusat Kor Aman Diraja. Tuan Fauzi boleh ceritakan berkenaan pelibatan aset dan juga kontingen Angkatan Tentera Malaysia. Ya, Hazel, kontingen Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 2,076 pegawai dan juga anggota serta 140 aset kenderaan dan aset haiwan dari ketiga-tiga perkhidmatan darat, laut dan juga udara mengambil bahagian dalam perbarisan pada hari ini. Seperti mana yang dapat kita saksikan di skrin kita kali ini adalah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup truk khas tentera darat, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 pegawai dan juga ini pakaian seragam dalam operasi penyamaran ya? Ya betul, yang disaksikan sekarang ini adalah pakaian yang digunakan oleh anggota sniper atau penembak curi yang memerlukan penyamaran yang tinggi. Juga mengikut di belakang kontingen jalan kaki ini adalah aset-aset yang digunakan oleh pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia, terdiri pada motosikal, kenderaan dan juga kenderaan pembawa anggota, command vehicle dan juga boat yang digunakan bagi operasi-operasi khas di lautan. Dan di belakang kontingen pasukan khusus adalah kontingen daripada markas 10 Brigade Para yang didahului oleh pancaragam gabungan 10 Brigade Para yang ketuai yang terdiri daripada 37 anggota. Ya, rakyat Malaysia, inilah wajah-wajah mereka yang sentiasa siap siaga menjaga keselamatan di perbatasan dan di setiap penjuru negara melalui perkhidmatan pertahanan kedaulatan negara yang diberikan. Ya, Hazel, yang sedang dapat kita saksikan di layar TV sekarang ini adalah kontingen 10 Brigade Para dengan leading para battle group yang berkuatan seramai 3 pegawai dan 204 anggota yang diketuai oleh Laksana Kenal Muhammad Fadi bin Abdul Khan. 10 Brigade Para ini, Hazel, adalah pasukan atau gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia, juga merupakan pasukan elit tentera darat. Pertubukan ini mampu diatur gerakan melalui operasi bersama melibatkan elemen darat, laut dan udara bagi melaksanakan situasi cegah yang ditetapkan. Mengikut rapat di belakang kontingen pejalan kaki adalah aset-aset yang digunakan oleh 10 Brigade Para, terdiri daripada motosikal scrambler, all terrain vehicle atau ATV, kenderaan pembawa senjata, juga meriam 105mm LG Mark III yang ditarik oleh kenderaan penarik meriam Vamtech. Kenderaan ini juga ada kalanya berdasarkan kepada misi tertentu mungkin juga akan digugurkan daripada pesawat dengan menggunakan payung-payung kargo yang lebih besar. Langsung
akan menyukuri di belakang kontingen 10 Brigade Para adalah kontingen 4 Brigade Mechanized yang menampilkan pembarisan tempur elemen-elemen mechanized. Ditemukan organisasi 4 Brigade Mechanized dilengkapkan dengan kendaraan perisai sebagai platform mobility kepada semua pasukan-pasukan di bawah naungan 4 Brigade Mechanized. Sama ada kendaraan perisai beroda atau berantai, sudah semestinya ia akan mempunyai daya gerak atau mobility yang tinggi, ketahanan ataupun protection, memiliki kuasa tembakan yang tinggi dengan pelbagai sistem penjagaan yang dipasang pada setiap kendaraan perisai tersebut. Berapa ramai anggota yang boleh digerakkan dalam setiap satu bagi setiap kendaraan ini? Sudah semestinya sekurang-kurangnya 3 yeah. anggota yang akan terlibat sebagai pemandu, yeah. ketua kereta dan juga sebagai gunner. Yeah. Tapi bagi kendaraan-kendaraan yang dikatakan sebagai APC, Armored Personnel Carrier, di dalamnya nanti akan dinaiki oleh satu section yeah. yang terdiri daripada 8 orang dalam setiap kendaraan. Dan aset-aset inilah yang sentiasa dalam keadaan siap-siaga, tuan. Betul, Hazel. Kendaraan, semua kendaraan ini kita akan pastikan serviceability-nya berada di tahap yang tinggi ya. Dan mampu untuk digerakkan pada bila-bila masa saja. Ya. Kerana ketika ini, dalam era ketika ini, bukan sahaja ancaman keselamatan dari luar, ada macam-macam juga bentuk ancaman yang berbentuk bukan tradisi, tuan. Ya, betul. Kendaraan-kendaraan ini juga lengkap dengan sistem-sistem pengesanan ataupun radar ya. Yang boleh juga kita gunakan di perbatasan bagi mengesan sebarang bentuk pencerobohan yang mungkin berlaku di perbatasan negara ya. Dengan sistem radar yang terdapat pada kendaraan komputer 8x8 ini sebagai contohnya ya. Yang kita saksikan sekarang adalah yang sedang melintasi pentas utama adalah kendaraan pendeka ataupun kereta kebal ya. Main battle tank tentera darat. Pusing ya, 360 darjah. Betul. Dia dilengkapkan dengan meriam 125 mm. Bukan sekadar sistem persenjataan saja, tapi deruman enjin kendaraan kereta kebal dan juga kereta perisai ini sudah mampu untuk menakutkan musuh. Aset-aset ini pastinya membangkitkan semangat keperwiraan terutama di kalangan anak-anak kecil yang melihatnya pada hari ini. Sudah semestinya, Hazel. Sudah semestinya. Saya begitu teruja dengan semangat yang ditunjukkan oleh penonton yang hadir awal untuk menyaksikan dengan lebih dekat aset-aset Angkatan Tentera Malaysia yang diperagakan. Baik, terima kasih Tuan Fauzi. Baik, untuk perkongsian itu. Terima kasih Tuan Fauzi untuk penjelasannya. Kita beralih seterusnya kepada Pancaraga Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia. Kapten Hazam mungkin boleh ceritakan permulaan dan juga penglibatan Tentera Laut Diraja Malaysia dalam perbandingan sekarang. Ismail, mendahului kontingen TLDM ialah Pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 1 pegawai dan 50 anggota dan dipimpin oleh Letnan Komander Muhammad Syamran bin Ramli TLDM serta dibantu oleh Drum Major Perwaran 1 PGM Azumi bin Zainab. Manakala kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia dengan cokang kata sedia berkorban, kontingen ini seramai 207 orang anggota yang diketuai oleh Komander Nur Azmi bin Mat Yunus. Bergerak di belakang adalah kenderaan yang membawa mizal, torpedo dan periuk api yang digunakan oleh kapal-kapal TLDM. Kenderaan pertama membawa mizal exoset MM40, sebuah mizal exoset SM39, sebuah torpedo lightweight A244S, sebuah periuk api MR80. Dan kendaraan kedua membawa sebuah compression chamber, sebuah mine model vehicle dan anggota-anggota yang terlihat sekarang ini sedang memakai surface supply breathing apparatus dan compressed air breathing apparatus. Dan di kendaraan yang terakhir, kita dapat lihat kendaraan ketiga yang membawa sebuah RSIB milik Pascal TLDM. Yang selalu digunakan untuk operasi penyelaman ya tuan ya. Biasanya digunakan dalam operasi
operasi penyelaman dan juga operasi-operasi yang melibatkan Tentera Laut Raja Malaysia secara khusus. Jadi terima kasih tuan kerana memberi penjelasan berkenaan tentang aset Tentera Laut Raja Malaysia. Kita beralih kepada Tuan Mustafa untuk penjelasan pelibatan Tentera Udara Raja Malaysia dalam pembarisan. Ya, seterusnya kita dapat lihat pembarisan TUDM dimulakan dengan 51 anggota drum band pusat TUDM yang diketuai oleh Major Rizal TUDM. Mengikuti daripada belakang, pembarisan kontingen TUDM terdiri daripada 207 anggota dari pelbagai kesultanan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Zaili Hatta TUDM. Tidak ketinggalan, pertunjukan aset-aset TUDM mempamerkan kepada semua kepada kita sistem persenjataan, misal dan bom untuk pesawat-pesawat TUDM. Antara yang dipamerkan adalah misal buatan Rusia untuk pesawat Su-30MKM, iaitu misal untuk kegunaan air-to-air misal dan juga air-to-surface misal seperti R-27, R-30, KH-31 dan KH-39. Terdapat juga misal dan bom untuk pesawat F-18, iaitu M120 MRAM dan M7 Sparrow. Kita juga dapat menyaksikan smart bomb yang digunakan oleh pesawat-pesawat pejuang TDM MK22 TDM dan GPS guided precision bombing. Baik, itu dia anggota dan juga aset Tentera Udara Raja Malaysia yang dikongsikan. Kita beralih kepada Tentera Darat. Mungkin Tuan Fauzi boleh kongsikan. Ya, seterusnya pelibatan Tentera Darat adalah aset kontingen pertumbukan Tentera Darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan hikmat yang terdiri dari 200 orang pegawai dan anggota yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Chai Kien Sing. Turut serta juga dalam barisan ini adalah anjing perang dan juga kuda daripada Skuadron Istiadat Berkuda Tentera Darat. Ini kuda istiadat. Ya, betul. Yeah. Dan seterusnya dipamerkan hari ini adalah aset-aset Angkatan Tentera Darat yang terdiri daripada motosikal, kereta, kenderaan, truk dan juga trailer yang mempunyai fungsi masing-masing akan kita saksikan sebentar lagi. Yeah. Sedang melintasi sekarang ini adalah motosikal yang digunakan oleh Korps Polis Tentera bagi tujuan escort dan juga keselamatan. Juga yang sedang kita saksikan di skrin ini adalah kenderaan pembawa senjata yang terdiri daripada G-Wagon Vampack dan GK Mahwan yang dilengkapi dengan sistem persenjataan machine gun, Gatling gun dan 40mm AGL. Seterusnya juga kita akan menyaksikan di belakang adalah senjata-senjata bantuan dari Corps Regiment Artillery Diraja yang terdiri daripada meriam Holican 35mm anti pesawat, meriam 105mm, 155mm dan juga misal multiple launcher rocket system. Apa aset ini banyak digunakan dalam pertempuran dekat dan pertempuran jauh? Bergantung kepada capability jarak yang mampu dicapai oleh setiap senjata. Yeah. Bagi contohnya Astros ataupun multiple launcher rocket system itu mampu mencapai sehingga jarak 89 km. Itu sasaran yang kita. Kita saksikan sekarang ini adalah sistem misal pertahanan udara aras rendah Igla. Dan ini yang saya katakan tadi adalah multiple launcher rocket system. Kebiasaannya ia digunakan dalam suatu operasi atau tujuan yang sebagaimana? Dia bergantung kepada operasi yang kita laksanakan. Contohnya di dalam sesuatu pertempuran konvensional, sudah tentu kita memerlukan senjata yang mampu mencapai sasaran yang jauh ke arah ke lokasi musuh yang telah kita kenal pasti. Dan ini difahamkan adalah penggunaan jabatan sementara yang banyak digunakan untuk tujuan operasi dan juga membantu bagi bencana. Betul. Yang
kita saksikan sekarang ini adalah Tactical Mobility Support System. Kendaraan ini merupakan sebuah kendaraan pembawa road expedient yang boleh dihamparkan di atas permukaan tanah yang lembut, berpasir atau tidak rata bagi melancarkan lagi pergerakan kendaraan. Sudah semestinya kita akan cuba mempamerkan semua peralatan yang kita ada bagi memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawasanya Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersedia dengan aset-aset yang kita ada untuk mempertahankan bumi negara Malaysia. Okey, masih lagi diteruskan dengan aset-aset oleh ini adalah kendaraan mengangkut kereta perisai ataupun trailer yang akan membawa kendaraan-kendaraan perisai ataupun kereta kebal yang berantai untuk bergerak ke jarak yang agak yang lebih jauh. Dan sebentar tadi kita saksikan juga ada hospital Medan. Hari ini juga dipamerkan adalah yang kita saksikan sekarang ini adalah Hospital Medan yang akan boleh dipasang di kawasan operasi dengan menggunakan model wad atau model bedah yang mampu untuk merawat sebarang bentuk kecederaan. Malah mereka mampu untuk melaksanakan pembedahan-pembedahan kepada kecederaan-kecederaan yang dialami di dalam kenderaan ini, di dalam Hospital Medan tersebut. Ini pancaragam gabungan brass band 11 frigate 35 orang diketuai oleh drum major. Dan di belakang brass band ini sekarang adalah contingent veteran Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 127 veteran Angkatan Tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan darat, laut dan juga udara yang diketuai oleh Letnan Jeneral Haji Samsudin bin Haji Ahmad Besar. Tetapi masih lagi sihat fizikal. Betul, Hazel. Mereka masih lagi bersemangat. Dan sesungguhnya jasa dan pengorbanan para warga veteran ini amat kita hargai dan kita sayangi. Panglima Angkatan Tentera memberikan tabik hormat kepada veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia yang cukup signifikannya istilah veteran itu hanya dikonotasikan kepada Angkatan Tentera Malaysia sebagai pengorbanan khas kepada veteran. Dan ini contingent veteran New Zealand. Buat boleh dikongsikan? Yang kita saksikan sekarang ini adalah 20 anggota veteran Angkatan Tentera New Zealand yang diketuai oleh Mr. Gerard Lutotwara. Untuk maklumat hadirin penonton sekalian, kehadiran awal veteran New Zealand ini adalah bermula pada tahun 1948 hingga 1966 yang pernah berpekalan di Sarawak dan terlibat di dalam era konfrontasi yang bermula pada tahun 1963 sehingga 1966. Mereka dibawa khas untuk hari ini. Betul, Hazel. Sekarang yang sedang kita saksikan di screen adalah kontinjen pasukan simpanan yang terdiri daripada bahagian pasukan simpanan dan askar watan yang menggabungkan askar watan yang daripada darat, laut dan juga udara yang diketuai oleh Letnan Jeneral Muhammad Aslan bin Muhammad dari Regiment 8 Askar Watan. Pasukan simpanan ini dianggoti oleh anggota-anggota yang mempunyai berbagai kepakaran di sektor awam dan mampu diaturkan bagi membantu ganti atau augmentation angkatan tetap sekiranya diperlukan di dalam sesuatu penugasan atau fungsi. Sangat senang sekali kalau mendengarkan langsung. Ya Allah, ini kalau di tingkat, karena di tingkat, kalau di tingkat, yang juga cukup membanggakan kontinjen gabungan wanita ATM. Kontinjen Sri Kandi Negara yang turut sama dalam perbaikan jalan lalu pagi-pagi ini adalah kontinjen wanita Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Letnan Jeneral Zuraida binti Kani dari Tentera Darat Malaysia. Peranan wanita dalam Angkatan Tentera Malaysia sekarang ini amat membanggakan. Dan menyusul pancaragam pusat latihan UCR.
MBC PBB ataupun buat bangsa-bangsa. Ya, di belakang pancaragam tidak ini adalah kontingen Balbat 85011 yang diketuai oleh Letnan Kolonel Zainal bin Abdul Samad yang akan meneruskan kesinambungan dalam menjalankan misi pengawalan tuntutan pertemuan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan ataupun UNIFIL. Mereka ini akan dijangka akan digerakkan ke Lubnan pada 26 Oktober 2023 yang akan datang bagi menggantikan Malbat 85010 yang ketika ini akan melengkapkan penugasan selama satu tahun di bumi Lubnan. Ya, maka ia juga sebagai salah satu daripada aspek komitmen dan sumbang bakti UDM kepada pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan terima kasih Tuan Fauzi, kita terus saja kepada apa yang kita saksikan di ruang udara pada ketika ini. Tuan Mustafa, boleh kita kongsikan sedikit sinopsis berkaitan tentang persembahan udara yang akan kita saksikan seketika dan kemudian nanti Tuan. Pada pagi ini kita akan mempamer perupayaan kuasa udara dan kesiapsiagaan udara yang akan dipamerkan oleh SSN, Keteteraan SSN Udara, Angkatan Tentera Malaysia dan Gabungan Pasukan Keselamatan. Apa yang kita saksikan sekarang di kaca TV adalah pesawat Sukhoi Su-30MAM yang membuka tirai pertunjukan. Pesawat ini adalah pesawat pejuang yang diterbangkan khas daripada Pangkalan Udara Gom Kedah daripada nombor 12 kodon yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Raihan Kawasan Remote. Okey, baik tuan, kita terus saja melihat aksi persembahan udara untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. SNSA ini berupaya melakukan penugasan seperti Combat Search and Rescue, Utility, Penerbangan VVIP dan Penerbangan Ihsan. Seterusnya diikuti dengan pesawat MD530G Agusta A109 Light Observation Helicopter milik Tentera Darat Malaysia. SSA ini merupakan light attack helicopter dan turut berupaya melaksanakan penerbangan reconnaissance. Seterusnya Agusta AW139 Fennec dan Superlink milik Tentera Laut Diraja Malaysia. SSA ini berupaya melakukan operasi maritim serta merupakan salah satu elemen dalam anti-submarine warfare. Diikuti dua buah pesawat AS-365 Entry Dolphin milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. SSA ini berupaya melakukan penugasan kawalan maritim dan cari laman maritim. Seterusnya Agusta AW139 dan AS-355N milik Polis Diraja Malaysia dan Agusta A109E dan Agusta AW139 dari Unit Utara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara keupayaan SSA ini adalah Combat Search and Rescue, Maritime Operation, Tactical Air Lift, Reconnaissance dan berfungsi sebagai Light Attack Aircraft. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila alihkan pandangan anda ke sebelah kiri pentas utama. Pertunjukan seterusnya terdiri daripada 8 buah pesawat bernaung di bawah Institut Penerbangan 1 Kolej Tentera Utara Alusta. Bisa ini ya, bisa. Dalam formasi Arrowhead Formation, kami persembahkan kepada anda pesawat Pilatus PC-7. Pesawat-pesawat ini diterbangkan oleh jurulatih-jurulatih penerbangan yang terlatih dan berkemahiran tinggi, diketuai oleh Major Rose Adriana QDM, call sign Rose. Hadirin sekalian, alihkan pandangan anda sekali lagi ke sebelah kiri pentas utama dengan gabungan dua jenis pesawat terbesar milik QDM. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut. Hadirin sekalian, pesawat-pesawat ini merupakan pesawat angkut strategik dan taktikal. Pesawat-pesawat ini juga berupaya melaksanakan tugas penerbangan operasi di kawasan-kawasan yang mencabar dan ekstrim.
Tuan-tuan dan puan-puan, alihkan perhatian ke kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Formasi yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Hafiz UDM, Cosine Fanger, pegawai memerintah nombor 15 Kodren, pesawat BAE Hawk dalam Diamond Formation. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dalam reformation, pesawat F-18 The Mighty Huda. Oh, ini yang kemarin. Seterusnya dalam Delta Formation, dengan kelajuan menghampiri 600 km sejam, pesawat Sukhoi Malaysia. Hadirin sekalian, pesawat-pesawat pejuang yang baru saja melintasi pentas utama itu tadi berupaya melakukan pelbagai serangan udara, antaranya air to air combat, air to ground, air to surface, electronic warfare, reconnaissance, suppression of enemy air defense, close air. Thank you.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.